Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam, pemirsa. Dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Faisal Asegaf. Mas Faisal, nih, tadi kalau kita bicara terakhir mengenai Iran, sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka. Tapi ini skemanya, nampaknya yang akan dipilih adalah uh, serangan secara terbatas. Nah, itu seperti apa <tuh> nanti? Ya bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya, perwira seniornya Garda Revolusi. Jadi Iran yang nyerang langsung, itu waktu itu tiga yang yang kena sasaran, yaitu pangkalan udara Ramon, kemudian pangkalan udara, saya lupa namanya satu lagi, Netivot kalau tidak salah, terus sama fasilitas intelijen di Golan tapi bisa juga Iran menggunakan atau bersama-sama dengan proksinya. Kan kita tahu ada Al-Hussein di Yaman, kemudian ada Hamas dengan Jihad Islam di Gaza yang masih berperang, kemudian ada Hizbullah di Lebanon, kemudian ada uh, apa Pop Popular Mobilization Front itu koalisi milisi seluruh milisi CIA di Irak. Itu hmm. juga pro Iran. Jadi, dua, bisa Iran nyerang langsung atau Iran menggunakan proksinya atau bareng-bareng. akan dilakukan Seperti dalam itu. waktu dekat kah? Mas Faisal? Uh, itu saya kira ya Uh, pasti terakhir itu ketika serangan pembunuhan Hania terjadi Itu langsung digelar, kabarnya itu langsung digelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran Itu Amin. langsung di rumah Khamenei Ya karena tentu saja tamparan kita tahu ya. sehari sebelum uh, Hania terbunuh Hania uh, mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Iran Mas pezeskian yang baru dilantik ya, ya. terpilih uhum. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Khamenei uhum. Artinya kan tercoreng uh, muka Mukanya Hamenei dengan Presiden Iran. Mm -hmm. Ini baru dilantik Iran, Betul. apa, baru dilantik Presiden baru terus tiba-tiba dia datang sehari kemudian dia terbunuh. Mm -hmm. Tapi memang ada yang menarik dari cerita ini, artinya begini. Uh, ada laporan bahwa Haniyah itu tinggal di sebuah apartemen di mm -hmm. uh, utara Te Teheran. Tapi saya lebih percaya uh, laporan yang menyebutkan bahwa Haniyah dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan itu tinggal di kompleks Sa'adabat. Kompleks Sa'adabat ini adalah kompleks yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil mm -hmm. dibangun waktu Iran zaman kerajaan, dinasti Qajar sama dinasti Pahlavi. Nah, itu luasnya 110 hektar. Jadi bisa dibayangkan untuk tahu di mana lokasi di hotel, di istana mana Haniah tinggal, lantai berapa dan kamar berapa itu kan perlu Betul. informasi akurat. Ya. Artinya nggak sembarangan informasi ya. itu diperoleh kan? Ah itu seperti itu. Terus yang keanehan lain adalah biasanya Hania atau para pejabat uh, petinggi Hamas itu biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri. Itu namanya di daerah uh, Nelson Mandela Boulevard atau uhum. Jalan Jordania. Itu okay. jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabad yang tadi saya sebutkan. Uhum. Nah keanehan lainnya adalah yang uh, yang saya lihat satu lagi adalah Hania itu biasanya tidak menginap. Kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenazah Presiden Ibrahim Raisi, dia oh, hanya so 4 jam. Okay. Setelah itu kembali. Nah untuk yang kali ini dia menginap. Okay. Nah itu itu menurut saya uh, keanehan-keanehan okay. yang yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya. Okay. Ya memang ini menjadi dilema. Artinya begini, Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti. Dilemanya kenapa? Dilemanya artinya akan mengungkap... Kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran. Hmm. Kenapa ini? Mm -hmm. Ketika dia mm -hmm. harus menyelidikan dia harus tahu mm -hmm. kok bisa ada. Ada Hanya penyusup darah, begitu ada, atau, atau istilahnya Masuk bisa uh, bisa kok ada orang berhasil membunuh yeah. Hania. Mm -hmm. Karena begini. Itu 145 Dan yang terbunuh dua. Artinya begini. Uh, dia dengan satu pengawalnya. Wow. Kan nggak mungkin uh, Hania tidur bareng sekamar dengan mm -hmm. pengawalnya. Artinya mm -hmm. dua orang itu atau beberapa orang itu. Masih. Be masih apa bangun mungkin lagi berdiskusi, atau apa kan artinya begitu? Nggak mungkin mm -hmm. kalau saya sih berpikirnya logikanya, nggak mungkin hanya dengan pengawalnya tidur sekamar. Yeah. Artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau mm -hmm. di ruang nonton TV. Nah, itulah ketika itu peristiwa jadi, makanya dua orang itu bisa tewas karena kan disebut itu garda revolusi. Salah satu pengawal, karena biasanya itu yang saya tahu, ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga itu pengawalnya nggak hanya satu. Untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya ya. lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel nggak mungkin Justru pengawalnya, pengawalnya begitu ketat. Nih. Tapi itu pun ternyata satu. bisa juga ditembus Lewat serangan Israel ini. Nah ya ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Oke. Okay. Nah, artinya gini kan skenario nya ada tiga. Skenario nya bisa uh, menggunakan kuat kopter mini terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kedumi kepala perwakilan Hamas di Iran atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah, hmm. itu yang masih menjadi misteri. Hmm. Dan semua ini ya jadi dilema di satu pihak Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi karena itu aib buat Iran. Ya. Tapi kalau itu pun dibuka itu Aib juga karena akan kelihatan bagaimana uh, intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu mm -hmm. membuat pengamanan mm -hmm. yang super ketat untuk tamu negara yang yeah. mereka undang. Betul. Gitu. Oke. Okay. Nah mas tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi. Ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa? Pasca uh, tewasnya Haniah ini. Sebenarnya bukan hanya Haniah ya beberapa jam sebelum Hania ya, itu tadi seperti saya sebut Fuad Syukur itu itu seangkatan masuk Hizbulanya dengan eh uh, saya lupa Badruddin. Mm -hmm. Badruddin itu sudah tewas, saya lupa nama depannya. Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah. Kemudian Imat Mughniyah, Imat Mughniyah juga tewas di Damaskus oleh Mossad. Jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan. Jadi ada informan juga yang yang memberitahu di mana rumahnya Imat Mughniyah karena tidak uh, Pengalaman saya nih, ketika saya ke Gaza untuk tahu rumah Mahmud Zahar, itu tidak semua orang di Gaza tahu, ya. karena pasti banyak pengkhianat, banyak ya. informan Israel di sana. Hmm. Jadi, ketika saya minta sopir taksi, uh, saya bilang, uh, "Coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar, itu daerahnya namanya Tal Al Hawa di kota Gaza." Hmm. Itu nggak ada yang tahu sopir taksi. Akhirnya, saya telepon Mahmud Zahar, dia yang memandu sopir taksi itu. Oh. Bagaimana? Karena nggak nggak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas uh, diketahui ya, semua umum betul. secara publik karena itu bisa apa bisa rawan berbahaya. bagi informan ya. atau agen-agen Israel yang beroperasi di mm -hmm. suatu wilayah yang ada rumah itu. Nah uh, tadi saya sudah ya. nah, seperti itulah. Ya, uh -huh. Oke. Nah artinya nanti konflik yang ke depan ini uh, harapan untuk gencatan senjata pun nampaknya semakin sulit untuk dilakukan. Begitukah, Mas Faisal? Uh, sejauh ini saya kira pernyataan dari Musa Abu Marzuk juga sudah jelas akan membalas. Kemudian juga dari juru bicara Hamas, uh, Sami Abu Zuhri juga menyatakan akan uh, bahwa Israel akan membalas dan nutup pintu negosiasi. Ya ini istilahnya ini puncak dari kemarahan Is uh, Hamas bahwa ya ketika Mesir, Amerika, uh, terus Qatar mengupayakan ada negosiasi atau kecerpakatan gencatan senjata agar krisis kemanusiaan atau genosida tidak terus berlangsung. Ternyata Israel Netanyahu memutuskan untuk ya membunuh Hania itu kan artinya menutup pintu untuk negosiasi itu sendiri dan saya pikir Mungkin perang akan lebih dari setahun, akan lebih dari 7 Oktober uh, hmm, nanti ya, ya, okay. yang menandai setahunnya serangan 7 Oktober. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas sama, Faisal sama. Asegaf, pengamat timur tengah malam hari ini sudah berbagi analisa dan juga informasinya malam hari ini di apa kabar Indonesia malam sehat selalu Mas Faisal. Sama.